datang menemui kamu. Kamu tidak usah kaget dan ketakutan seperti itu. Sepertinya saya pernah kenal sama ibu. Bukannya ibu yang pernah memberikan sepasang cincin ini sama saya? Benar. Saya datang ke sini berkaitan dengan perihal cincin ini. Di mana cincin yang satunya kamu simpan? Saya pakaikan pada jari boneka kesayangan saya, Bu. Dia mirip dengan kekasih saya, Poppy. Lantas, apakah boneka kesayanganmu itu bisa bergerak dan hidup di hadapanmu pada saat kau pasangkan cincin itu? Iya, tapi hanya di depan saya. Dia akan berubah menjadi boneka lagi kalau ada orang lain yang melihatnya. Apakah kamu menginginkan boneka itu tetap bergerak dan hidup pada saat orang lain melihatnya? Itu impian saya selama ini, Bu. Lalu bagaimana caranya? Tunggu sampai boneka itu melepaskan cincinnya sendiri. Kalau saya sendiri yang melepaskan cincin dari boneka itu, bagaimana, Bu? Bu! 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 Wanita tua itu muncul lagi, Poppy. Wanita tua siapa? Gini. Ger, Teger. Bagaimana sebelum kita main catur ini, permainan catur kita ini kita kasih peraturan. Masa negara saja yang ada peraturannya? Peraturan apa, Pak Jenderal? Peraturannya. Barang siapa yang kalah, buka pakaian. Setuju. Dengan adanya peraturan itu, kita bermain catur akan bertambah semangat dan serius. Nah, bagaimana kalau peraturan ini kita awali dengan buka topi bagi yang kalah pertama? Setuju. Bagi yang kalah kedua, buka baju ger. Siapa takut? Bagi yang kalah ketiga, buka celana ger. Itu pun saya tidak takut. Nah, kalau sampai terakhir masih kalah terus, ya telanjang ger. Oh, itu sudah pasti. Asal jangan disunat lagi saja. Itu bisa habis. Setuju, ger. Setujulah. Kita mulai, ger. Oke. Oke. Saya jalan. Oke. Enteng. Aku juga, bisa. Jadi wanita tua yang semalam muncul dalam mimpimu itu adalah orang yang pernah memberikan sepasang cincin kita ini, Tom? Iya. Terus? Selain dalam mimpimu itu, wanita tua itu pernah ketemu lagi sama kamu? Justru itu. Sejak dia memberikan sepasang cincin ini kepada saya nggak pernah ketemu sama dia lagi. Akan ada pertanda apa ya? Pertanda apa sih? Nggak usah didramatisir, kayak sinetron aja. Kamu pernah bilang sama Poppy, katanya mimpi itu adalah bunganya orang tidur. Ya kan? Jadi anggap aja nggak terjadi apa-apa. Oke? Oke. Sekarang mendingan kamu mandi dulu biar segar. Ya? Yes. Kamu hari ini kerja kan? Oke. Oke. Terima kasih sayang ya. Muah. Muah. Ger, topi sudah lolos ger, baju sudah lolos ger, sebentar lagi celananya juga lolos. Bagaimana ger, masih mau diteruskan permainan ini ger? Menyerah saja ger. Ah, lanjutkan Pak Jenderal. Sekarang saya yakin, saya menang. Mau dilanjutkan. Setel. Iya. Enteng ger. Kamu enggak tahu kalau ini kepancing. Hah? Sekamat. Nah. Ayo celana dikibarkan sekarang ger. Ayo. Tidak ada pengampunan. Ah, tidak ada pengampunan. Ini sudah peraturan. Ayo ger, lepas celananya. Topi lepas, baju lepas. Tom. Poppy kapan dong ikut ke kantor kamu lagi? Tapi kan bosan di rumah terus. Sayang, kenapa harus ke kantor Tommy? Begini saja. Lebih baik Tommy akan ambil cuti libur.
dan kita akan pergi keluar ke suatu tempat di mana suasananya akan aman untuk kita berdua. Oke? Oke. Oke, pergi dulu ya. Masa ya? Cincinnya Tommy kok ditinggal? Ting-ting, ger, sesuai dengan peraturan, ger. Kamu harus telanjang sampai sore, ger. Maaf, bos. Kamu jangan panggil saya bos kamu itu. Minta maaf segala. Ger, kamu jangan coba-coba berkolusi sama saya. Peraturan tetap peraturan, ger. Ngerti kamu? Masa di depan bos, saya harus berpakaian begini. Bos siapa, ger? Iya, bos Tommy. Ah, gak peduli sama bos Tommy. Pokoknya kamu harus telanjang sampai sore. Kang Ijo. Kamu udah ngomong kalau ada bos datang. Tapi kan saya sudah bilang. Jelas dong. Kamu pagi-pagi bukannya kerja malah main topeng monyet seperti ini. Hah? Saya bingung, bos, di rumah baru ini. Saya mesti kerja apa, bos? Tunggu instruksinya bos Tommy, kan gitu. Nggak ada hubungannya dengan rumah baru. Kamu tetap kerja seperti biasa sebagai satpam. Dan kamu jaga di pintu depan sana. Hah? Kamu kan bagian dapur. Mana? Sarapannya sudah siap belum? Belum. Dan saya juga bingung. Di rumah baru ini. Saya harus belanja kemana? Alah, kamu itu alasan. Tidak. Ini siapa nih? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh pakaian seperti ini, ha? Ini Kerang Ijo. Kamu jangan panggil saya Kerang Ijo. Kalau bos Tommy panggil saya Kerang Ijo, tidak apa-apa. Bos Tommy ini yang bayar saya. Yeah. Tapi kalau kamu tidak boleh, level kamu itu masih di bawah saya. Tetap panggil saya. Sudah. Ini Indra. Ini bos Tegri, bos. Yang bikin ribut Tegri, bos. Jadi dia pakai seperti ini kamu yang suruh ya? Iya, tapi kan saya menang catur itu, bos. Bagus. Nggak ada urusan menang catur, mau nggak. Sekarang begini, sebagai hukumannya karena pagi-pagi nggak ada yang bekerja, kamu harus lanyak seperti dia. Loh. Ya? Gak adil ini, bos. Saya catur itu menang terus, bos. Saya gak mau tahu, mau menang, mau enggak. Yang penting kamu tetap telanjang harus sama seperti dia, ya? Bos. Apa? Berarti saya bisa berpakaian, loh. Oh, enggak. Kamu tetap dihukum, ya? Oh. Ingat, jangan pakai pakaian sebelum saya pulang, oke? Okay? Saya menang terus, bos. Caturnya, enggak, bos. Tahu. Sekak mati terus ini, bos. Ya, saya, sudah, Pak Jenderal. Sudah, bos. Tenanglah. Bos, kemana sih, bos? Ini tapi saya adil ini, bos. Tenang. Kamu itu ngapain, Jenderal? Nanti saya bilang bos bagaimana, ha? Iya. Nanti dipecat gimana kita? Bos sekarang jadi ngadu terus sama bos. Ingat, bos. Ini goblok ya, Ger, ya? Goblok bagaimana? Lu, kita ini kan dapat hukuman dari bos Tommy disuruh telanjang. Iya kan? Nah, sekarang bos Tommy tidak ada. Orang yang menghukum kita itu kan tidak ada di sini. Iya. Kenapa kita tidak lari dari hukuman ini saja, Ger? Maksud Pak Jenderal, melarikan diri begitu? Aduh. Wah, kalau itu saya tidak mau, Pak Jenderal. Nanti kalau ketahuan, bisa lebih berat hukumannya. Kamu tuh kok goblok sih, Ger? Benci aku. Goblok. Kalau diajak ngomong kok gak nyambung sama sekali kamu itu. Bukan lari dari hukuman. Iya. Kita sekarang ini mumpung gak ada bos Tommy. Iya. Kita kompak saja gitu, Ger. Kita pakai bajunya dulu. Nah, nanti kalau bos Tommy datang, kita telanjang lagi begitu. Kita bohongin saja bos itu. Iya. Kalau itu saya setuju. Setuju, Ger? Iya. Ayo, Ger. Setuju. Bukan ini bonekanya bos Tommy, Ger? Kalau boneka kenapa bisa bergerak? Kok
Poppy bisa bergerak sih di depan mereka? Ya kalau bukan boneka terus apa ini, Greg? Ya kalau model begini, ya kalau bukan hantu, ya kuntilanak. Kuntilanak? Iya, masa siang-siang begini ada kuntilanak, Greg? Ya mungkin karena kita telanjang, Pak Jenderal. Kok begini sih? Aneh, kok mereka bisa melihat Poppy bergerak ya? Kenapa ya? Iya, Pak Jenderal. Kita sudah aman di kolong meja ini, Ger. Oh iya, di kolong meja. Iya. Pak Jenderal. Apa, Ger? Kita bukan di kolong meja, Pak Jenderal. Kita bukan di kolong meja. Maju, Ger. Ini salah kita. Kelewatan, Ger. Kelewatan, Ger. Coba lupa mundur lagi. Iya, iya. Pak Jenderal. Maju, Ger. Pak Jenderal, jangan tertutup, Pak Jenderal. Ger, sebenarnya ketakutan seperti ini adalah pantangan buat saya ini, Ger. Malu saya, gengsi saya sama kamu, Ger. Kalau pantangan, kenapa Pak Jenderal harus takut? Kalau saya kan pantas, Pak Jenderal. Ya, itulah, Ger, yang saya tidak tahu, Ger. Kenapa tiba-tiba takut? Biasanya berani saya ini, Ger. Tapi naluri kemiliteran saya mengatakan, Ger, iya, bahwa kita harus menyelidiki siapa sebenarnya perempuan misterius yang di atas itu, Ger. Iya. Dia itu bonekanya Bos Tom yang hidup. Apa hantu atau kuntilanak? Iya. Atau perempuan baik-baik, Ger? Kalau perempuan baik-baik, iya, kan bisa dimanfaatkan, Ger, selama kita menjalani hukuman. Karena gak lumayan, ada hikmahnya ini, Ger. Ya kalau begitu, silakan saja Pak Jenderal menyelidikinya di sana. Saya mendukung dari sini. Enak saja kamu. Memangnya saya tidak takut menyelidiki sendirian ini. Ayo kamu ikut. Kita selidiki bareng-bareng. Iya, sebetulnya saya pantangan untuk berani, Pak Jenderal. Kenapa? Ini masalahnya hantu. Ah, jangan takut. Yang penting kita kompak, dempet saja, jangan jauh-jauh. Iya. Tenang. Tapi jangan kentut lagi, Pak Jenderal. Ada. Kalau kepaksa akan keluar dikit, tidak apa-apa. Terus. Iya. Jangan dorong, kamu ngerti. Pak Jenderal, pantatnya basah ini. Apa kamu udah tahu kalau dari tadi saya sudah ngompol, Ger? Oh, saya kira saya saja yang ngompol. Loh, kamu tadi ngompol juga? Iya. Pantes lantai di bawah meja makan tadi pesing, Ger. Iya. Ah, Bang Pak Jenderal suka begitu, lah. Untung kita ada melet, ya. Iya. Kalau melet kita kayak anjing, gitu. Iya. Iya, jangan melet, nggak pantes kamu. Kenapa? Kamu udah bisa ya lari sambil merangkak? Hah? Bukan sambil merangkak, Pak Jenderal. Kita kan sudah tidak di kolom meja lagi. Kenapa harus jalan merangkak? Goblok kamu. Kenapa kamu udah laporan dari tadi kalau kita sudah tidak di bawah kolom meja? Ya sudah, kalau begitu kita ulang lagi. Dari mana? Ya dari sana. Tambah goblok kamu. Gak capek-capek dari sini mau diulang dari sana. Ya sudah, kita tidak usah merangkak. Iya. Nah, jalan. Pak Jenderal. Apa sih? Pak Jenderal sekarang yang goblok. Apalagi kamu, Ger? Kenapa harus jalan jongkok begini? Terus berdiri kan bisa?
Oh iya ya. Jalan. Iya. Thank you.